Halo, nama saya Ihsan dari kelas 10 IPSA. Dan aku Rei dari 10 IPSB. Aku pilih EGS karena awalnya penasaran aja, soalnya muridnya sedikitan, ternyata udah masuk. Pas udah masuk ternyata belajarnya lebih masuk dan guru-gurunya juga lebih terbuka sama muridnya, pokoknya enak deh. Jadi aku tuh pilih EGS karena guru sama muridnya tuh dekat dan ya enak aja gitu kalau misalnya kayak gitu. Tahu EGS karena dulu pernah ada roadshow ke SMP dan tertarik sama EGS. Awalnya aku tahu EGS tuh karena dikasih tahu temen aku. Terus aku mulai cari-cari dan suka, terus kayak cocok, ya udah aku di sini sekarang. Perasaannya sekolah di EGS itu seneng banget karena teman-temannya pada asik dan guru-gurunya humble banget. Aku selama ini nyaman di EGS karena lingkungannya tuh friendly, terus guru-gurunya juga lebih merhatiin anak-anaknya satu-satu. Beda banget sama sekolah lain, soalnya misalnya kalau kita nggak ngerti pelajaran, kita bisa langsung kontak gurunya dan bisa langsung dikasih tambahan buat belajar atau ditentukan harinya sama guru. Dan misalnya kita punya bakat juga, kita bisa kembangkan di EGS dan bisa ditunjukkan di EGS. Jadi menurut aku tuh, EGS tuh beda sama sekolah lain. Soalnya kayak kalau ke guru tuh bisa diajak curhat, bisa jadi temen. Soalnya itu kalau misalnya kita belajar juga lebih efektif. Terus kalau misalnya kita punya potensi atau bakat, EGS tuh pasti mendukung gitu. Di EGS aku ikut ke musik karena aku suka nyanyi dan pengen dikembangin lagi vokalnya. Aku tuh ikut 3 klub, aku ikut musik, aku ikut English club, sama aku ikut fine arts. Soalnya aku pengen memperdalam 3 hal itu. Hal yang paling berkesan saat MPLS adalah pas amazing race karena di sana harus mecahin clue dan kita jalan-jalan keliling Bandung, pokoknya seru banget. Hal yang paling mengesankan di MPLS terakhir tuh aku bisa ketemu teman-teman baru dan melakukan hal-hal menarik sama mereka. Ya, seru lah intinya. Di EGS aku paling seneng kalau lagi ngopi sore, soalnya kita harus nunjukin bakat-bakat ke siswa-siswa yang lain. Kegiatan yang aku paling suka di EGS tuh kalau misalnya aku lagi ada kegiatan klub, soalnya aku bisa mengeksplor dan mengasah hobi aku sambil bermain sama teman-teman. Kalau sekarang belum kepikiran mau kuliah di mana, cuman cita-cita saya pengen masuk ke ITB dan semoga Edu Global bisa ngebantu saya meraih cita-cita ke ITB. Buat kuliah nanti, aku sih pengennya ke luar negeri. Soalnya aku lihat kelas Edu alumni banyak juga yang udah keterima di luar negeri dan aku juga pengen kayak gitu. Saya Ihsan dan saya bangga jadi siswa IGS. Aku Rei dan aku bangga jadi siswa IGS.